Ya, cara servis calon aktif subwoofer merek GMC. Katanya colokannya mendelep masuk ke dalam. Coba kita lihat belakangnya. Sudah saya balik seperti itu. Oh, masuk ke dalam ini, saudara. Baut-baut sudah tak lepasin. Ya, kita tarik ini. Kita tarik. Kita buka. Ya, ternyata terlepas, saudara. Terlepas. Cuman kita lihat suara inputnya masih ada enggak? Belum tak coba juga tadi. Masih bunyi, saudara. Tapi kok panas ini? Tapi kita masih bunyi. Oh, di dalam yang merah patah di dalam. Nah, bagaimana kita mendapatkan bisa mencopot yang di dalam itu? Tusuk masuk ke dalam ini. Ya, bagaimana melepas atau mencopot bekas konektor yang patah di dalam? Kita modal jarum pentol. Ya, jarum pentol ini kita bakar dengan korek api. Kita bakar sampai merah. Kalau sudah merah, sudah oke, kita tancapkan di sini. Waduh, udah nggak ada. Sudah nggak ada plastiknya, saudara. Jadi kita perlu buka ini. Udah nggak ada plastiknya, jadi nggak bisa kita tusuk. Tapi bisa, saudara. Saya congkel pakai jarum pentol, bisa keluar nih. Di sini kita cabut aja. Ya, ini patah di dalam, saudara. Lubangnya sudah oke, kita coba dengan cek RCA. Kita coba masukkan semua. Sudah bisa. Sudah bisa semua kan. Kita pautkan di sini. Kita pasang lagi. Ya, sudah selesai. Kita sekarang kita tutup. Ya, sudah masuk yang atas input, yang bawah output untuk ke speaker. Jangan sampai kebalik, dan kita dengarkan. Sudah bunyi, coba kita inputin suara. Ya, sudah saya inputin dengan musik. Sudah bunyi suara subwoofer aja ini. Output suara keluarnya enggak tak pasang. Udah oke. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Cara servis salon aktif subwoofer GMC.